dinantikan. Aduh, tendangan penalti di sore hari ini antara SSC Baliase dari kecamatan Matamba berhadapan dengan URZU Raso dari kecamatan Matedece. Kedua wasit dan inspektur pertandingan nomor punggung 88 Adnan sudah berada di dalam lapangan untuk mengatur jalannya. Aduh, tendangan penalti di sore hari ini, kita nantikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan untuk bisa mengamankan satu tiket ke babak final esok hari. Penonton, penonton, penonton 5 meter dari tiang bawah. Ya, penonton, jangan ada yang masuk lapangan, penonton. Selain daripada manajer dan pemain, dilarang masuk lapangan. Penonton, penonton 5 meter dari tiang gawang. Pemain, pemain. Pemain, tolong ambil mundur. Pemain dari kedua tim, tolong ambil mundur. Jangan terlalu mendekat ke kotak penalti. Kedua tim dari Raso dan SSB Baliase untuk manajer dari Baliase dan Raso untuk bisa mengambil tempat agar lebih ke belakang. Terima kasih Baliase dan Raso. Komentator untuk bisa melihat gawang ke arah utara. Terima kasih. Bisa mundur-mundur dong. Bisa mundur-mundur. Jangan mundur-mundur. Pemain dari Surato dan Baliase. Jangan mundur-mundur lagi. Biar dari meja komentator kelihatan. Kita nantikan siapa yang akan mengambil giliran pertama di sore hari ini. Tampaknya URZU Raso nomor 17 Muhammad Roy. Muhammad Mursalam jaga gawang dari wilayah yang mengambil posisi. Salah juga Ahmad Roy. Lakukan juga Ahmad Roy. Jaga gawang Muhammad Mursalam di sore hari ini. Berhasil unggul 1-0. Urago atas Baliase. Dan kembali ganti posisi. Kali ini nomor 12 Naval akan mengambil alih tendangan. Masih dari Baliase kita nantikan. Naval ini cukuplah namun jaga gawang dari Urago tidak bisa memasang bola dengan sempurna. 1-1 skor. Nomor 90 kali ini tendangan penalti kali ini kurang Baliase untuk mengambil alih tendangan. Nomor 6 tampaknya Farel akan maju ke dalam komputer kali ini. Saudara Jero harap untuk diamankan tendangan pertama. Penonton jangan lihat kali ini. Penonton nomor 6 Kalau lagi sana, habis terbang. Lalu,
Suroso. Setelah kita nantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.